sejajar dengan rel. Ini pembongkaran backstaynya ya, kemarin tadi malam kayaknya udah dicor ya, terlihat pekerja yang lagi merapikan terat-terat ya teman-teman. Salam bahagia sobat tripper, ketemu lagi dengan Erda Trip. Kali ini kita menyambung, kita akan melihat dari jembatan sebidang dari area sekitar stasiun Gedinding ya teman-teman. Ini adalah ketemu dengan mesin atau alat berat ya, dari penginstalan lagi dikeluarkan ya. Itu juga ada tim yang membetulkan dari kabel-kabel yang melintasi di area sini ya, jadi cukup besar ya. Dan sebelah kanan itu juga ada eskavator mini yang lagi meratakan tanah ya. Jalan ini termasuk jalan yang melintasi ke dua jalur ya, sehingga sangat diperlukan bagi masyarakat itu adalah jembatan sebidang. Kita kalau lurus ini ke Banjarungu, untuk Banjarungu videonya sudah ada video lama dari Erda Trip, yaitu dan di Banjarungu menuju ke On Storage ya teman-teman, sudah mulai pengecoran pemasangan dari pirnya ya, pirnya sudah terpasang dan juga itu headnya juga sudah pasang backstaynya ya, dan sudah dicor. Untuk video sebelumnya juga sudah ada dari Erda Trip, bisa dilihat juga ya. Cuacanya cukup sadu teman-teman, muka kelihatan saja. Sitelnya juga sudah ya, sebagian sudah dipotong panjang ya. Jembatan sebidang dari stasiun Gedinding ini dibuat dari sejajar dan sejajar dengan rel, dan nanti ada semacam rem gitu ya. Sudah pemasangan headnya, oleh ada beberapa pekerja. Ini pembongkaran backstaynya ya, kemarin tadi malam kayaknya udah dicor ya teman-teman. Depannya terlihat pekerja yang lagi merapikan terat-terat ya teman-teman, terat dari atau sekut dari backstaying kolomnya ya, lagi digerinti ya. Sekitar sebelah kanan itu adalah kebun atau dari penanaman tebu ya teman-teman ya. Pas di depan sana, depan kita tadi stasiun di Gedindingnya ya. Nah, ini juga ada kereta yang melintas teman-teman. Depan sini.
Ya, teman-teman, tadi kita melihat ada kereta yang lewat ya. Jadi kita bisa lihat simulasi dari jembatan sebidang ke dinding ya. Nanti akan disebut sebagai apa, nanti kita tunggu aja update dan info selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu menantikan video-video Weda Trip berikutnya ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sehat selalu buat kita semua. Terima kasih.